Ini dulur, kita lagi bikin tenda. Ceritanya sangat darurat sekali, bikin tenda darurat. Ini memanfaatkan tripod X saya, bekas studio ya, studio foto dulu. Ini kan masih bisa dipakai. Ini tadi kan saya habis survei TKP Ngamen, ternyata tidak ada spot buat operatornya. Wes, saya bingung sekali gimana ya caranya nanti bikin tenda, apalagi ini kan musim hujan, takutnya hujannya deras sekali, nanti mainnya di perkotaan dan sempit sekali gangnya. Kira-kira ada ya kurang lebih tadi ada gang sampingnya tenda itu ada space lah kurang lebih 1,5 meter lah lebarnya, tapi panjang mengikuti tendanya. Nah itu nanti kira-kira dibuat jalan orang perumahan atau enggak ya, saya kurang tahu juga. Yang penting ini saya setidaknya sudah mempersiapkan tenda buat operator kita ya, buat mixer dan aksesoris kita biar aman. Jadi kita bikin tenda di luar, bikin tenda sendirilah di luar tenda hajatan, karena kita enggak memungkinkan di perkotaan kan tendanya juga sempit ya, menyesuaikan space-nya di sana. Tendanya enggak mungkin bisa lebar-lebar kayak kita ngamen di kampung, terus tendanya sempit, kursinya juga banyak, terus ada tadi panggung elektronnya juga, jadi wes sangat sempit sekali berbagi dengan panggung elektron. Makanya operator mau enggak mau ya harus nyisih ya, harus gimana caranya supaya enggak ikut menyumbang sempit lokasi ya di dalam tendanya. Jadi kita ngungsi di luar lah. Di luar itu problemnya karena musim hujan, jadi kita harus punya tenda ya. Nah ini mungkin planningnya ke depan kita juga mau bikin tenda ya, kayak tenda FOH itu yang kecil saja, mungkin 2x2 atau 1,5x1,5. Setidaknya kalau kita ada hajatan tidak memungkinkan, kita bisa gelar tenda di luar, bikin tenda di luar. Kita bikin tenda FOH di luar ya maksudnya. Nah, problem keduanya yaitu kita harus punya kabel snake ya. Kabel snake ya untuk operator ya, operator ke panggung hiburannya, ke elektronnya biasanya ya. Ya, untuk kelas-kelas hajatan ya minimal snake kabelnya 12 channel ya, untuk 12 inputnya, mungkin outputnya cukup 2-4 output juga sudah lebih dari cukup, karena paling untuk outputnya kan untuk output ke monitor panggungnya saja. Ini kita sedang coba prepare ya, kita buat tenda. Ini nanti atasnya kita kasih seng ini ya, kita kan punya banyak seng baik bekas maupun baru, kita ada sisa proyek. Oh ini garasi ini kan dulu kelebihan seng juga ada, bisa kita pakai. Yang penting kita punya pondasi yang kuat ini ya buat tendanya, takutnya hujannya kan deras sekali. Nah ini kita coba mal, kita coba ngerakit pakai ini ya, pakai tripod foto kita ini, tripod buat lampu foto. Nah ini kita talis pakai bendrat ya, pakai kawat. Nah ini atasnya ini juga sebenarnya ini jagraknya sound ya, alias standnya sound system kita yang dulu nganggur, kita buat atasnya ya, kita buat atapnya ya, terus nanti atasnya kita kasih seng ini dulur ya. Oh, orang.
Ya, ini kita lubangi nggih. Sip. Pasang bendera, Mas. Nah, ini yang satunya sudah selesai. Kasih kawatnya, dulur. Tone, Mas, yang bawah tolong ditali sekalian, Mas. Jagraknya itu, Mas, pertemuannya, Mas. Nah, biar makin kuat. Ini kakinya juga kita rod ya, kita tali maksudnya, jadi biar anteng, biar enggak gerak-gerak dia. Ini yang satunya, dulur. Eh, bro, bro. Bro, lu tunggu. Sip, Mas ya. Sip. Oke. Ini dulur, alhamdulillah sudah jadi ya tenda kita, tenda FOA bahasanya ketinggian, Mas. Ya wes, tenda operator sendeso, wes gitu saja ya. Tenda operator sendeso. Ya, seperti ini. Ini tenda very darurat ya, sangat-sangat darurat, darurat banget lah istilahnya. Jadi daripada nanti kita basah kuyup, kalau basah kuyup orangnya enggak apa-apa ya, tinggal mungkin dikeringkan terus minum teh anget, ganti baju, selesai lah. Kalau mixernya lah kita nangis nanti. Jadi harus kita amankan seaman mungkin, kita inisiatif bikin daruratnya seperti ini. Ya wis, yang penting masih bisa kita manfaatkan. Nah, kurang lebih seperti ini dulur hasilnya. Insya Allah untuk kaki-kakinya, untuk tiangnya kita jamin kualitasnya, karena ini kan empat penjuru kita kasih kaki ya, atau pilarnya dari besi, yang dari tripod ya, tripodnya besi. Insya Allah dijamin kualitasnya, karena ini bekas studio foto dulu, dan saya dulu belinya yang tebel ya, besinya yang tebel, yang kuat, karena lampunya juga lumayan besar yang buat foto, jadi butuh stand atau butuh tripod yang benar-benar kokoh. Nah, ini sudah vakum dari dunia perfotoan, makanya ini ada nganggur tadi, kok setelah saya survei TKP kok jadi kepikiran, wah nanti harus bikin tenda FOH, bikin tenda operator di samping tenda hajatannya. Saya memutar otak gimana caranya. Tadi sempat ada opsi pakai triplek lah, itu tripleknya sempat kita keluarkan nggih, sempat kita cabut. Kalau triplek nanti kelemahannya kita harus masih menutupi lagi atasnya pakai terpal atau plastik, dan natanya juga agak ribet sekali. Kalau pakai seng seperti ini, kita bawanya kan bisa kita gulung ya, kita gulung. Jadi insya Allah lebih fleksibel untuk seng ini ya, walaupun loadingnya agak ya memakan waktulah, kurang lebih 15 menit, tidak apa-apa lah. Yang penting satu hari job kita nyaman dan aman. Ini loh dulur, rangka atapnya ini bukan baja ringan ya, tapi besi besi yang berat, stand sound kita ya. Insya Allah dijamin aman. Ini juga untuk tiangnya atau pilarnya juga kita tali bendrat semuanya. Insya Allah aman terkendali. Dan atapnya kita pakai seng yang baru ya, seng baru, jadi insya Allah anti bocor, no bocor-bocor.